Pemirsa, sebagai dukungan moral kepada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Perindo dan masyarakat Bali menggelar doa bersama di sejumlah pura di Tabanan Bali. Doa bersama di pura yang terletak di Pura Luhur Mekori Tabanan Bali, yang tersohor namanya selalu membela kebenaran. Ketua DPW Perindo Bali, Iwayan Sukla Amata mengatakan, doa bersama ini merupakan tradisi masyarakat untuk memohon kebenaran dan keadilan. Sebelumnya, bentuk dukungan para kader Perindo Bali dengan menandatangani surat dan aksi cap jempol darah yang diikuti seluruh kader Perindo Bali serta organisasi saya partai. Sementara itu, pemirsa, kader Perindo hari ini melakukan penandatanganan petisi memberikan dukungan penuh terhadap Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Kader Perindo menandatangani petisi agar kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Perindo dapat segera diselesaikan. Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofik mengatakan, hukum di Indonesia harus bersikap adil dan dapat membuktikan jika memang terdapat kesalahan atas ancaman SMS. Dukungan berupa penandatanganan petisi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Waktu kesempatan, Subhanahu wa Ta'ala.